Ni ada gayung yang tiga ah kau. Mana mandai je ada. Alah kurang. Cakap tak payah tipu. Ha, jangan lupa like pun. Siapa masuk ni lah. Jangan lupa like. Ha, like dulu. Ha, like. Ingat apa? Wayang tak ada like ke? Ada like. Ha, like je dulu. Free. Ready eh? Ready? Okay, semua dah ready. Okay. Okay, let's go. Nampak? Dia suruh like. Jangan lupa like, geng. Ha. I think you fun sebab share. Oi. Zulfaka tengok 115 tak? Ada kerusi VIP tak? Kerusi VIP kali ni cinema tak ada. Kali ni cuma ada seat biasa je. Tapi bolehlah duduk dekat atas sekali. Sebelah kiri. I think dia ni superstar. Amirul superstar belakang dan Amirul. Okay, go go. So sorry. Bising pula. Okay, let's go. Mana ni? Ni gunung, gunung Jepun tu kan? Thank you, Amirul. Thank you, Eddie Czak. 39 for the first time. Thank you. Oh, Cosmos! Hui, Cosmos lawa dia kalau dia bertukar. Mak, ay. Kena tibai, mak. Oh. Okey tak okey? Mak. Ha itulah. Baik sangat. Kau kena bully. Eh, thank you Fakro 10 star. Thank you. Serangan awak yang lemah. Awak pasti tak dapat tewaskan saya. Dahlah Cosmos, buka bunuh je dia. Tak payah nak bagi, tak payah nak sedar kat saya. Ah macam tu. Mak eh tak boleh siap. Thank you Fakrus Pusta. Agus 15 pasal. Si VIP sebelah kau kosong mi. Ah. Duduk. Si pilih kan. Hei. Mampus. Ah ni apa Thailand pula ni? I think it's okay. 10 star, thank you. Cosmos. Fine. Mana? Hey, gua ada 30 star. Weh, ada turun gaya tu. Weh, Nexus 3 Mebius. Weh, trim out ni, bos. Okay. Best movie. Best movie ever. Best movie. Saga semua kalah. Macam ni lah. Let's go. Best movie. Movie lain semua kalah. Saga ke, Sugu ke, Zero pun kalah. Awak takkan terlepas kali ni. Thank you, Eden Superstar. Thank you. Ultraman Zero. Pertarungan dengan awak akan jadi sajian utama saya. Keseronokan terhebat. Oh. Thank you guys, Pusta. Dia lari lagi rupanya. Teruk, teruk. Thank you Fakro, Pusta. Demi keamanan alam semesta, saya akan kunci semua Ultraman yang jahat tu. Kalau otak kau. Itoga. Siapa sasaran seterusnya? Ultraman Ginga. Kuat kan suara kuat kan? Ultraman yang telah datang dan dah kuat dah kau mana lagi? Kuatlah, kau orang tak dengar ke? Tiga. Wah, gaya.
kau. Nampak tak geng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak siapa kat tengah? Nampak tak? Dia macam Mayah lah. Gaya nampak? Gaya orang kata apa? The main gang. Nampak guys? Nampak? Atroman gaya. Macam ni lah kita sayang. Wow gaya. Oh, ini mesti best ni. Captain. Ini terrible untuk Captain. Untuk Arisa. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Beruntung kita ada junior yang baik macam ni kan. Awak ni pergi. Thank you, superstar. Setahun awak di luar negara berlatih, mesti awak dah jadi lebih hebat kan? Tentulah dah jadi hebat sikit. Oh, ini mesti best movie ni, mesti best tu. Nah, ini untuk awak, Hikaru. Oh, Sakuya, lama tak jumpa. Kejap, kenapa awak dekat sini? Kapten Gino yang pelawa saya kemari. Tapi saya masih pelatih lagi. Mulai dari sekarang, kita dan pihak Victorian akan bekerjasama untuk mempertahankan bumi dari bahaya. Seronok rasanya dapat ahli baru yang macam adik sendiri ni, ha? Apa ni? Sebenarnya ada seorang lagi ahli baru UPG. Ni siapa, geng? Ni siapa pula beruk ni? Mana? Kenapa awak ada di sini? Kenapa kamu tengok dia macam kawan lama? Sebab Mana ni ada menyimpan memori dia di dalam Victorium tu. Saya pula gunakan semua hasil kajian saya. Hasil kajian saya tu, kami berjaya bina semula dia. Nama dia Mana? Mana Mobile Legend ke? Selamat berkenalan. Ini adalah kelahiran semua UPG yang baru. Si Shou tu mesti terkejut bila balik nanti. Ya kan? Semua orang ke tempat masing-masing. Ketak normalan dikesan di ruang T9. Saya mengesan ada herutan dimensi. Sekarang buat siasatan dengan segera. UPG, bertindak! Baik, Captain. Apa bendanya tu? Rekahan dimensi tu nampaknya bersambung dengan dimensi sejajar. Mana gaya ni? Maksudnya, benda tu datang dari dunia yang berbeza dari kita. Mana gaya benda? Astro Megaya. Alah Sami ni semaklah Thailand ni kung kakak Meladeha. Kau power. Awak ni siapa, ha? Saya tak perlukan kamu semua. Panggil Ultraman Ginga kemari. Ginga? Siapa Ginga pula ni? Ultraman Ginga siapa? Awak nak cari pasal ya? Siapa pula Baiklah. Ginga ni? Mulakan serangan balas. Baiklah. Tengok Hafiz poster. Gaya kena kunci. Alah boleh je keluar. Padam kau. Alah, setakat perempuan ni senang lawan dia. Kau tinggi, alah. Kau tumbuk kepala dia. Knock down terus, ha, buat cakap. Apa main tipu teleport? I think it's my first time. Dua kali dah kena macam ni. Time access sekolah lah. Ambil tengok movie. Haiya. Seri. Semak lah Sami ni. Kau pergilah balik negara kau Thailand.
Ini universe Ultraman lah. Hey, awak ni siapa? Kenapa awak nak cari Ginga? Kaya! Sampai begitu ramai sekali Ultraman. Ultraman adalah musuh yang mengancam keamanan. Demi keamanan seluruh alam. Kau lepaskan Gaia. Kau lepaskan Gaia, kau settle lah. Apa sebenarnya yang awak merepek ni? Ultraman tu bukan musuh kita lah. Jadi kamu semua berpihak pada mereka? Kalau macam tu, saya tak akan beri muka lagi. Arina! Awak tak boleh salah gunakan cermin tu. Arina, Arina mana pula ni? Aduh, Arina Aronok. Hala ni Gaia boleh settle. Apa tu? Perwira dimensi yang mengejar dan mengunci semua Ultraman. Nama saya Etherga. Tak tanya pun. Etherga? Putri Arina. Putri serahkanlah kerja menghapuskan manusia ini kepada saya. Kita rem selagi. Mobil ni. Siapa pula ni monyet ni? Saya pun tak nak ketinggalan. Syum, awak ni lambat betul lah. Victory. Awak ni Ultraman. Ni apa? Digimon? Pokemon? Ultraman Victory? Victory apa? Victory Royal? Hah? Victory? Power! Macam beruk ke? Thank you Darwish, Pusta. Asal lain Pokemon ni. Pelik-pelik lah zaman sekarang ni Pokemon. Thank you Azu Superstar. Oh, awak ni Ultraman Ginga. Ultraman juga ke? Ui. Ha. Ui. Ha. Ui. Ha. Apa Ultraman sekarang macam ni? Ha. Ha. Ada mainan dia. Oh, yo. Thank you, Ami. 19 star. Huh? Ginga dan Victory muncul juga di akhir ini. Mari, Ginga. Mari kita tamatkan dia. Ginga Fireball. Tak berkesan lah. Hikaru, undur cepat. Hanya serangan terus saja yang boleh hancurkan perisai itu. Alfred, Stefano, Saber. Ini penamat awak. Hmm.
Ni kamera ID ke Ultraman? Kamu berdua. Kalau bertarung secara berasingan, kamu berdua takkan menang. Itulah bergaya banyak tapi noob. Apalah Putri Arena, sekarang kunci mereka ke dalam cermin. No! Habislah, kamu berdua lari cepat. Si baik. Kamu berdua ni Ultraman ke? Thank you, Mars Pusta. Thank you. Sakuya. Hikaru. Apa tadi tu? Putri Arena. Syukurlah kamu selamat. Itega tu bukannya calang-calang musuh. Dia dah kunci 7 Ultraman sebelum ni. Kamu pula siapa? Selamat berkenalan. Saya Haruno Musashi. Aduh. Sebelum ni saya telah bertarung bersama dengan Ultraman Cosmos. Sebelah rupanya, zaman Nami tak ada Ultraman jenis sekarang. Awak pun Ultraman juga, ya? Tapi Cosmos terperangkap dalam istana dimensi. Dia terpisah dengan saya. Tak ada cara ke untuk selamatkan mereka? Kalau saya seorang saja, tak cukup untuk leraikan kuasa cermin tu. Kami UPG akan beri bantuan sepenuhnya. Tomoya, mana? Tolong analisa cermin tu. Saya akan lakukan segera. Saya yakin pasti ada cara untuk leraikan kunci tu. Saya ucapkan terima kasih. Hikaru, ada sesuatu yang tak kena pada awak ke? Dia tu sebenarnya siapa agaknya? Maksud awak perempuan tu ke? Ya, betul tu. Perangai dia macam pelik. Nama dia tu Arena. Berasal dari keluarga diraja planet Zan. Puak yang berkebolehan mengawal kuasa cermin. Gila rupanya. Puteri Arena. Oh, putri ni gila, patutlah. Dia tak tahu mana tuan satu Ultraman dengan tu. Memori tuan putri yang menakutkan tu. Oh. Dia kena seksa. Oh, patutlah. Oh, dia baik. Ini Ginga. Ultraman adalah raksasa yang telah menghancurkan kampung halaman saya. Oh. Saya pasti akan kunci mereka. Patutlah dia marah. Ultraman jahat tu, putri. Putri salah tengok tu. I think I reduce 75 sehari, thank you. Saya ambil, alhamdulillah, sihat. Ginga Divina. Itu lah, mesej dia mungkin salah tu. Kuat siap dia ni. Mana dia Ginga? Saya datang untuk balas dendam. Mak, sakit siap. Mak, thank you Ayin Hesmus Pusta. Thank you. Oh, ambil cakap hai Ayin sekali boleh ke? Sila, hai Ayin, selamat datang. Thank you Lich Pusta. Duduk depan eh Ayin, duduk depan eh Ayin. Dekat depan eh, kiri sekali tu, okay? Thank you. Aduh, mana ni? Kuat ke?
Mana? Show, kristal tu. Baik. Oh, dia tak boleh dengar bunyi bising. Eh, dia baik dah? Eh, kau senyum pula, Apal? Tengok Syazwan, 75. Hanefi, tinggal 75 star juga. Awak dah tak perlu risau lagi. Sebenarnya, selama ni awak dipergunakan oleh Etega. Oh. Janganlah risau. Kami semua pasti akan cuba lindungi awak. Belagak betul lah dia ni. Kamu semua ni siapa? Kami semua ni pasukan khas yang melindungi planet. Tengok kawan 10 star, Aiman 99 star, Nasru dia tengok 10 star. Nak tiket boleh beli. Radio Hikaru. Ultraman Ginga. Ultraman? Kenapa ni? Ultraman yang telah menghancurkan kampung halaman saya. Tidak. Memang mustahil. Ultraman akan hapuskan planet yang aman. Awak sebenarnya ditipu oleh Ataga. Kekalah penyelamat. Dia telah selamatkan saya. Sayalah satu-satunya orang yang terselamat dari kehampaan itu. Itu memori palsu yang ditanam Ataga ke dalam minda awak itu. Kampung halaman awak tak pernah dihancurkan. Ianya masih ada dan menunggu kepulangan awak. Arena. Thank you Darwish, Posta, thank you. Kerek lah dia ni. Cepat kuncikan Ultraman Ginga tu. Itu kah? Berhentikan. Jangan cuba nak halang saya. Zero! Let's go! Zero! Thank you Aziz, 75 star, thank you! Man, dia baru Ultraman! Ha! Baru betul! Zero! Itu Ultraman baru ke? Ini lagi kau pada semua orang. Lama kita tak jumpa, Musashi. Hey, Musashi. Hey. Awak dah tak dapat lari lagi. Nampak? Baru style. Dua. Riwayat awak ketapak di sini. Bantai dia, Jiro. Pukul dia. Mampus kau. Ini siapa, bro? Tengok FHD 75 star. Sikit. Kau relax. Hikaru, cepat bawa dia pergi dari sini. Baiklah, Arina. Mari sini. Apa hal pula dia kena buat lari? Jangan risau. Awak dah selamat. Senyuman tu memang sesuai dengan awak. Hoi, sempat mengorat lagi dia ni. Alah. Putri Arena, raksasa yang telah menghapuskan kampung halaman Tuan Putri itu adalah Ultraman Ginga. Tutuplah teli. Arena, kuatkan semangat awak. Lemahlah dia ni. Batisha, thank you so much. Okay, let me buy some sekolah. Okay, bye Batisha. Manja kau ni. Kau manja. Tengok ni ah. Ini baru gangster. Oh. Alamak. Woo! Bye lah Zero. Mampus kau.
Hey, let's go. Baiklah Zero. Ui. Tak hancur, bye. Oh. Siap sedialah. Arina! Tunggu! No. Aduh, Zero. Bahalah Mamat ni. Jangan ingat awak dah terlepas. Putri Arina. Saya tahu. Kali ini saya pasti akan kuncikannya. Ibigigi. Ultraman Ginga yang saya bencikan tu. Oi. Ultraman Ginga. Buat berita, bye. Datang ke istana dimensi Ma- sebelum matahari terbenam. Jika tidak. Yep. Saya akan hapuskan ke semua Ultraman di sini. Hikaru, nak ke mana? Saya nak pergi selamatkan Arina. Awak nampak kan? Dia tu dah. Kalau pergi sekarang pun, awak cuma akan dihapuskan dan tegah. Saya ada rancangan saya sendiri. Tomoya. Ya. Victorium dan cermin tersebut memiliki frekuensi getaran yang sama. Dengan kata lain, kalau kita gandakan kuasa Victorium, kita boleh hancurkan kuasa cermin itu dan selamatkan Ultraman yang telah terperangkap di dalamnya. Oh ya. Apa kata kita pinjam kuasa Shepardon? Kan, Shu? Ya. Kapten, mari kita berlepas sekarang. Tidak. Hikaru, Shu, kamu ada benda lain yang perlu dibuat? Taro dah beritahu. Saya ingatkan kamu berdua. Boleh bantu saya tapi kuasa kamu sekarang. Nampaknya kena berlatih 20,000 tahun lagi. 20,000 tahun? Ya? Dengar sini. Itaga tu kuat orangnya. Saya sendiri pun susah nak tewaskan dia. Tapi, kalau kuasa kamu berdua telah pun bersatu, saya rasa itu lain. Dengar tu! Mungkin kamu berdua ni boleh orang, tewaskan dia. Orang besar ni cakap. Eh? Apa yang awak nak buat ni? Mulai sekarang kamu berdua kena bersatu hati. Kamu berdua kena jadi satu. Seratakan pernafasan kamu berdua tu. Kita dah tak ada masa lagi. Janganlah Kak, pegang kita tu. Kita akan mulakan rancangan menyelamatkan Ultraman tu. Baik, Captain. Thank you, Nix, lima besar. Tak, aku tak tahu cakap apa dah. Thank you, Nix, lima besar. Lagu. Nah, okay. Percayalah pada saya. Kamu ni. Buang masa lah. Apa kita dapat dengan buat semua ni? Percayalah pada saya. Aduh. Dia yang cakap, bukan saya lah. Ini planet tempat tinggal kamu kan? Kalau kamu tak selamatkannya, jadi siapa lagi yang nak selamatkannya? Apa awak buat ni? Kalau kamu berdua tak satukan nafas dan lari, habislah kamu nanti. Awak dah hilang akal ke? Thank you, Nick. List 30 star. Thank you. Satu jam sebelum matahari terbenam. Sekarang, masuk ke dalam istana dimensi. Baik, Captain. Captain.
ada penyibuk dah datang. Mari kita biarkan mereka rasai ketakutan yang sepenuhnya. Jaga-jaga! Jaga panah cahaya tu! Pak Ali? Saya? Di mana? Kau ki? Sakuya! Kamu berdua di mana? Apa tu? Jangan-jangan! Hantu lompat! Hantulah! Saya tak suka hantu! Jadi, tempat apa ni? Serangga! Saya cukup benci dengan serangga lah! Hei, bangun cepat! Alamak, buka mata Buka mata awak! Kenapa? Apa yang dah terjadi? Saya mengesan reaksi epinefrin yang kuat dalam gelombang otak. Mereka sedang alami ketakutan teramat sangat. Mereka ditunjukkan dengan ilusi benda yang paling mereka takuti. Oh. Buka mata kamu semua. Jangan kalah dengan ketakutan. Semaklah Sami ni. Sumpahlah. Awak ni memang tak takut apa-apa ke? Perlu ke saya beritahu apa yang awak takutkan? Apa? Nampaknya masih ada seorang lagi yang perlu buka mata. Baiklah. Kamu berdua pergi panjat senuram ni. Di puncak tu nanti, terdapat kuasa terhebat yang mampu menewaskan Etaga. Kamu berdua dapatkannya. Baiklah, kita panjat sebelah kanan. Baik kiri sebab ia lebih efisien. Hey, jangan tarik kuasa, oh. Boleh tak? Tak siap! Aduh, penakut. Thank you Nick Superstar, thank you. Dia ni apa takut terbatu pula ni? Yap. Jangan. Masalah. Kita lompat dalam kiraan tiga. Satukan nafas kita. Kalau tak, habislah kita. Baiklah. Satu. Dua. Dua. Tiga. Oh. Kita berdua bersatu hati sekarang. Tanpa tenaga awak, kita takkan berjaya. Lompat batu je pun. Ya. Suka pula. Bagus. Hoi. Kamu dah lulus. Jadi di mana dia? Kuasa terhebat tu? Dia dah ada pun.
dalam tangan kamu berdua. Oi. Oi. Ini ke? Itulah yang Atok King beri pada saya. Ultra Fusion Brace. Atok King? Ultraman King. Kalau awak nak tahu, dia tu gergasi legenda yang tinggal di Nebula M78. Itulah kampung halaman saya. Sekarang kamu berdua akan gunakannya. Hikaru, kita dah berjaya. Show. Thank you Alim, 75 star. Ambil wayar, ada kursi, tak ada bayar. Ah, sila. Kami dah berjaya lepasi ujian kami. Kamu semua pun jangan mengalah. Bagus Hikaru dan Show. Mana ada hantu tiap pagi? Yang mereka tak mahu hadapinya. Benda yang mereka takut, benda yang sakitkan mereka. Hikaru. Tapi kita mesti berdepan juga dengannya. Kamu semua perlu bangun dan hadapi ketakutan tu. Hikaru tu betul ke ni? Denyutan nadi mereka dah kembali stabil dan kesan epinefrin semakin hilang. Oh, dengan ucapan je terpower. Mereka cuba untuk mengatasi ketakutan mereka. Bagus. Semua, mulakan serangan balas. Baik. 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 Thank you, Ubi Kayu 25 sahaja. Nak tiket VIP. VIP kat belakang. Duduk-duduk. Saya tak takut serangga. Saya tak takut. Ya. Tengok macam ni comel pula. Apa dah takut? Mulai sekarang ni, saya takkan memilih lagi. Awak puas hati kan? Yeah, kamu semua bertindak. Apa? Tak guna. Kosmos! Rimbalah kosa kami! Let's go! Hey, balik! Wow! Baiklah, mari kita bergabung dan bertarung! Kita bertarung bersama-sama! Terima kasih semua. Kamu lakukan demi kami. Nak malu-malu pula? Kita sembunyikan Ultraman. Ya. Kamu semua memang tak guna. Keluarlah, wahai musuh yang paling ditakuti oleh seluruh. Apa maksud tadi dekat jam ginggam dah? Asal senang ke, tak payah jam dia semak ke? Oh manusia, Dark Lugia. Cepat, cepat. Pergi, berlindung. Ah.
Sho, nampaknya sekarang giliran kita pula. Ya, mari kita tunjukkan gabungan kuasa kita. Alpha Touch! Ginga Victory! Nampaknya kuasa Hikaru dan Sho. Okeylah, bolehlah. Okeylah, style lah. Ginga Victory! Apa besar siap? Woi! Belagak! Hui. Dia punya jalan sampai subuh tak habis. Thank you Adrian Superstar. Kuat betul lah mereka tu. Okey je. Mari semua. Kita tunjukkan tentang kehebatan sebenar Ultraman ni. Kita akan serang dia. Ya, mari serang. Let's go! Tena! Tena! Oh! Sabar. Sekali lagi. Trio Mar, man! Ni first, second. Berapa lama dah kena dalam gua? Berapa lama ni gayang? Baru nak keluar 2015. Aduh. Thank you guys Superstar. Wow. It's been long time. Oh, Nexus. Kamu tu memang bukan saya. Tapi mereka semua tu lah raksasa yang paling kamu takuti. Let's go. Ui, gempak lah semua ada, bai. Raksasa yang kita lawan dah bergabung jadi satu. Oh! Ingat-ingat, kami akan tewas. Hikaru, Sho, ini adalah bumi kamu berdua. Jadi kamu berdua yang akan pertahankannya. Pergi. Oh my god! Let's go! Let's go! Jadi barulah best. Okay. Patah tu. Kombla. Oh my god. Wait, nostalgia lah siap. Okay, Gaya! Bantai lu! Mampus! Pukul ke mana? Apa ni? Tiga. Okey. Let's go. Aduh. Mana shield? Oi.
Hoi! Oh, hey! Apa ni, korang tak payahlah. Lamalah sikit. Ultraman Legend. Wey! Cahaya itu telah berhubung. Ianya dah pun diwarisi. Wey! Ini multiverse ke apa siap? Wey! Cahaya kembali. Itu Nexus punya. Hey, let's go! Oh! Apa gempa siap? Oh! Okay, okay. Oh. Oh, lama punya legend generasi baru. Apa tu? Masa pula eh? Ha? Makhluk asing strong. Sorry bang, saya tak kenal. Masa depan bumi ni. Amin tak kenal dia. Minta maaf bang. Saya zaman saya zaman gaya bang. Lawan. Tak pernah nampak apa dia. Ultraman Max. Oh Max. Tahu. Amin ingat. Amin tak layan Max. Tengok Hafiz pula. Siapa lagi? Makhluk asing Emperor. Mebius! Ingat! I mean it. Good. I mean it. Alah, maybe you senang ni tu. Menyerah kalah. Hingga ke saat terakhir. Itulah Ultraman. Ultraman Belia. Hey. Masa depan play. Masa Zero. Settle Zero, settle. Kau settle dia. Minggu lepas dah dua kali knockdown. Ini kali ketiga eh. Bantai Zero. Alah. Settle dia. Oh, style lah. Oh. Kau nak kalah tiga kali eh. Bantai dia Zero. Alah Zero. Ah Zero. Bukan. Kau pergi. Baizu. Hey, tangan dia. Oi. Si baik. Elak Zero sana. Besar bongok. Mampus kau. Flying kick. Maai sampai. Aduh, sikit-sikit jatuh. Oh, Cosmos dengan Niman lah. Mereka dah pun muncul. Ultraman yang putri benci yang telah pun menghancurkan kampung halaman Tuan Putri. Arena, tolonglah. Buka mata awak tu. Kali ini saya pasti akan kunci diri kamu tu. Let's go! Tengok ke bas besar manut. Upipin tak tahu.
Oh, ini style lo, ini best tu. Tengok ni, 15 tahun. Let's go, Tromek. Yeah, let's go. No! Rasakan. Inilah balasan kamu yang telah hancurkan kampung halaman saya. Bila masa pula? Oi! Oh! Ini kejap sedar ke... Arena, keluarkan hati dia dari kegelapan tu. Baik. Arena, saya datang untuk jemput awak. Jangan dekat. Saya tak akan tertipu lagi. Awak perlu tersenyum semula dan kembali ke kampung halaman. Ramai orang sedang menanti kepulangan awak ni. Gila rupanya putri ni. Kosmos Atrome suci. Kau menangis. Inikah diri saya yang sebenarnya? Arena, selamat kembali. Hikaru. Jangan halang rancangan saya! Kosmos! Masalah lah. Mari kita tunjukkan hasil latihan kita. Ya. Mari! Ya! Let's go! Arena. Apa sah? Bising apa? Mampus tau. Oh, dia tukar kala. Let's go. Oh, kau dengar. Let's go. Yeah, gaya. Let's go. Oh.
Oh ni ah ni ni. Oi, let's go. Ingat ke bai? Style lo. Oh ni Max, Amito Max. Oh, style bai. Wow. Style lah, maybe. Hehehe. Wih, tukar colour. Warna merah. What? Oh. Biru pula. Oh. Tengah fee 75 star. Thank you guys, bro star. Oh, dia boleh pakai. Hey, Zero. Hey. Dia setegak apa yang paling awak takuti? Apa? Awak paling takutkan manusia. Dan hubungan kami dengan Ultraman. Diamlah. Ricardo. Ya. Mari kita hapuskan dia. Wow. Inilah kuasa manusia dan Ultraman. Ma. Dah pakai ke semua Ultraman ni memang padulah Mat. Seriously. Mantap lah. Hey. Hey, Karo. Shaw. Kamu jangan lupa ya. Hasil latihan khas dengan saya tu. Ya. Yeah.
Hoi, next Max Mebius Zero Triumaut. Nah, ini kena panggil Triumaut. Hoi. Hai. Tu. Jua. Che. Jua. Che. Che. Oh, masing-masing balik universe dorang ah. Oh. Stai, stai. Ada lagi ya? Oh, dah habis dah. Sejam je. Cosmos! Eh, kita kena scan by ni. Tak ada apa-apa pun. Kamu berdua tolonglah. Jaga dunia ni. Hikaru, terima kasih. Sebab ingatkan saya kepada senyuman saya dulu. Arina. Jumpa lagi ya. Saya takkan lupakan awak, kawanku Hikaru. Fezo lu. Oh, so ni multiverse ah, multiverse. Mulai dari hari ini, kamu adalah sebahagian daripada ahli UPG. Tengok je, Ustaz. Zaman sekarang, Tromain kan banyak suka guna Tromain dulu punya kuasa. Jadi macam tak ada jenis sendiri yang kurang minat. Awak ialah junior. Ya, itulah. Ya, saya yang latih awak. Saya pun nak juga. Ah, Victory join dorang lah. Victory tu. Okay. Oh, kena scan by. Ingat senyap-senyap. Rupanya ini semua hitam. Kurang ajar. Thank you awal 13 dah. Apa ni Amir, kalau kau nak tahu satu lagi movie yang Zero jahat, nama dia Atro Zero Five. Aku tak tahu. Wah. Eh, tapi best lah yang ni sebab dia nak cakap dia balikkan kenangan-kenangan yang macam Cosmonaut semua. Okay lah, dia masukkan. So nice lah benda ni. Style tu bagi Amir tadi yang part gaya tiga dengan Dina dia sebab syok tu. Dia teringat ada masa kita tengok. Kan ada dulu yang movie Dina dengan gaya tiga tu. Oh, style dia tu. Tu bila tengok dua tiga lawan balik tu macam wih style lah. Ada ni kan apa, ada kedisin lagi ke? Alamak. Oh tu je. Kita kena scan bye. Ni apa benda ni? Beruk. Thank you, Eko Hujan.